Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kita ucapkan dalam rangka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menggantungkan nikmat-Nya, menambahkan atau mengekalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memberikan bantuan dan nusrah kepada kita dalam rangka untuk mengamalkan agama yang telah dijanjikan kepastian kebenarannya. Agama yang telah dijanjikan pasti menyelamatkan. Agama yang telah dijanjikan pasti berujung kepada jannah bagi orang-orang yang istiqamah mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ini pada poin yang ke-31, ringkasannya adalah bahwa orang-orang jahiliyah, mereka memusuhi agama yang sebenarnya mereka menisbahkan diri kepada agama tersebut dan mencintai agama yang dia sendiri membenci agama tersebut. Konsekuensi berikutnya adalah mereka akan meninggalkan wahyu yang diturunkan kepada Rasul mereka dan mengambil selainnya berupa kitab-kitab sihir, kitab-kitab khurafat, dan kitab-kitab tahayul. Dan ini juga konsekuensi seperti ini akan terus menggejala kepada umat setelahnya ketika mereka tidak berpegang teguh dengan kebenaran, maka akan mengambil kebatilan. Maka di antara bentuk uqubah adalah ketika seorang dia disibukkan diri dengan kebatilan, maka dia akan secara otomatis meninggalkan kebenaran. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari karakter yang buruk seperti ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus memegang kebenaran, meskipun ada kalanya nurani bertentangan, atau mungkin kebanyakan orang tidak menyetujui, atau bahkan ada kalanya syaitan bersatu padu untuk menggoyahkan dan menggoncangkannya.
Namun syaitan tidak akan bisa dan mampu menyimpangkan, menjerumuskan kepada orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini, ya ini masuk pada poin yang ke-32. Kufruhum bil haqq alladhi ma ghairihim mimman la yanhaunahu. Ya ini mereka ahlul jahiliyah kufur dengan atau menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu bersama dengan orang-orang yang tidak seide dengannya atau tidak sesuai dengan kemauan dirinya atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Itu ringkasnya. Maka qala musannif rahimahullahu taala, yani beliau mengatakan kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu, yani mereka menolak kebenaran manakala kebenaran itu ada pada orang-orang yang tidak sekeinginan atau tidak sekelompok atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan orang-orang Nasara itu tidak ada apa-apanya. Artinya tidak berada di atas kebenaran. Artinya tidak memiliki apa-apa, tidak dianggap. Bagi Yahudi Nasara enggak dianggap. Tidak memiliki nilai. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Sebaliknya, orang-orang Nasara menganggap Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Sekilas ayat ini menginformasikan kepada kita pada hakikatnya Yahudi dan Nasara itu bermusuhan. Tapi karena menghadapi kaum muslimin mereka bersatu. Jangan lupa seluruh kekufuran bersatu ketika menghadapi Islam. Dengan model apapun juga. Dengan model apapun juga. Nah, oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada agama ini sehingga Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi seluruh kebutuhan yang menjadi perangkat bagaimana umat ini bersatu sekiranya mau. Dan itulah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau masih ingat, tiga syaratnya. Satunya akidah. Satunya kepemimpinan. Yani kepemimpinan yang tunggal. Dan yang ketiga, satunya tempat rujukan. Kalau ketiganya terpenuhi, maka akan terrealisasi persatuan yang hakiki. Kalau tidak, maka persatuan yang sifatnya nisbi. Artinya, nampaknya bersatu, tapi bercerai-berai. Tidak secara hakiki. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka di ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka bersatu padu untuk memerangi dan memusuhi Islam. Bahkan sejarah membuktikan sebelum terjadinya peperangan Badar. Sebelum terjadi peperangan Badar, ada seorang namanya Abu Fasik atau Abu Amir Al-Fasik yang dia seorang atau salah seorang dari suku Aus. Di antara tokohnya, karena pimpinan besarnya suku Aus ketika itu adalah Sa'ad bin Mu'ad, artinya tokoh utamanya atau pimpinan kaum terbesarnya. Nah,
Dia adalah salah seorang tokohnya nih, Abu Amir Al-Fasiq, yang sebelum terjadinya peperangan, mereka mencoba untuk membujuk, menghasut, membuat makar. Bagaimana agar orang-orang yang telah mengganggu ketentramannya menurut dia. Karena dia tokoh yang seolah-olah mereka berasumsi kalau kaum muslimin di Madinah maka kekuasaannya akan hilang. Padahal Islam datang tidak pernah merebut kekuasaan. Tidak pernah merebut wilayah. Yang ada dari sekian banyak peperangan yang ada, begitu wilayah itu tunduk, silakan. Yang raja tetap jadi raja. Seperti Raja Ghazan, tetap jadi raja. Kemudian Raja Auman, yakni Raja Ja'far dan putra mahkotanya yang bernama Abid. Dalam sebuah dialog yang cukup panjang, mungkin nanti di pembahasan sirah kita mungkin kalau sempat kita sebutkan. Begitu mereka menerima Islam, tetap saja mereka menjadi raja. Yang sebelumnya khawatir, kalau saya masuk Islam, tunduk dong saya. Dia tidak tunduk kepada manusia, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi raja sebagaimana raja yakni Najasyi. Tetap jadi raja. Tidak kemudian dia turun jadi budak. Kemudian Rasulullah mencaplok kemudian menjadi penguasanya, tidak. Nah, ini Abu Amir Al-Fasiq, dia memiliki asumsi seperti itu. Nanti kalau sampai kaum muslimin menguasai Madinah, maka hilanglah kekuasaan saya. Maka dia mencoba untuk mendatangi suku yang memiliki permusuhan paling kuat ketika itu. Siapa itu? Quraisy. Sampai akhirnya ketika itu dia bujuk Quraisy, sampai Quraisy mengatakan, salah satunya adalah ketika itu Abu Sofyan, dia mengatakan, "Wahai Abu Amir, mana yang lebih benar, agama kami atau agama Muhammad?" Tentunya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir, dia ini suku Aus, kan kebanyakan mereka ketika itu adalah orang-orang yang sudah menerima informasi dari Yahudi. Jadi sedikit banyak dia mengetahuinya dari rahib-rahibnya itu. Karena untuk mengacaukan barisan kaum muslimin menurut persepsi dia. Sementara ketiganya ketika itu terpenuhi. Jadi persatuan begitu solid, sulit untuk memecah belah persatuan kaum muslimin ketika itu. Karena terpenuhinya itu. Satunya akidah, satunya kepemimpinan atau kepemimpinan yang tunggal, satunya rujukan. Sulit ini. Apa yang dikatakan? Tidak. Agama kamu lebih benar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Amir Al-Fasiq. Coba bayangkan. Mereka itu begitu besar permusuhannya kepada Islam dari dulu. Apakah kemudian setelah meninggalnya Abu Amir Al-Fasiq selesai? Tidak. Abu Amir Al-Fasiq sudah meninggal, sudah mati dalam peperangan Uhud. Tapi apakah jalan pikiran Abu Amir mati? Tidak. Konsep pemikiran Abu Amir mati? Tidak. Terus berjalan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan, wahadihi al-mas'alatu min akhtaril masail. Maka ini merupakan masalah di antara masalah-masalah yang paling berbahaya. Wahia kufruhum bil haqqi idza kana ma malla yahwaunahu. Yani mereka menolak, mereka mengingkari, mereka kufur dengan kebenaran apabila kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak dia sukai, orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yani kata la yahwaunahu ay la yuhibbunahu,
Ini kebenaran tidak bersama dengan orang yang disukai. Berarti kalau kebatilan bersama dengan orang yang disukai, konsekuensinya apa? Diterima. Tapi kalau kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak disukai, ditolak. Apakah ini hanya ada pada orang jahiliyah saja? Jawabannya ada pada antum semuanya. Karena boleh saja mungkin, atau mungkin satu ketika kita bisa saja terjerumus, ketika bersama dengan orang yang disukai, maka benar salah itu nomor 16. Yang penting dia adalah orang yang bersama dengan saya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga akibatnya fayatrukunal haqq alladhi ma'ahu, meninggalkan kebenaran yang bersama dengannya. Ta'siban likarahiyatihim li syakhs, dikarenakan adanya ta'sub, yakni kecintaan yang membabi buta tanpa ada seleksi, tanpa ada koreksi kepada seseorang, kepada yakni profil tertentu saja. Fayatrukunal haqqa man min ajlihi, sehingga mereka akibatnya adalah meninggalkan kebenaran karenanya. Di sini karenanya apa? Karena dicintai. Pokoknya dicintai benar. Kalau tidak dicintai salah. Ini timbangan orang-orang di masa jahiliyah. Kalau ini pernah ada pada diri kita, maka beruntunglah kita segera bisa bertobat. Kalau belum pernah ada pada diri kita, masya Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini merupakan nikmat, dan ini termasuk bagian daripada kecerdasan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belum melanjutkan, maka yang wajib atas seorang Muslim, yakni menerima kebenaran dari manapun datangnya. Menerima kebenaran dari manapun datangnya. Li'anna al-haqqa dalatun al-mu'minu min aynama wajaduhu akhadahu. Karena kebenaran itu adalah barang yang hilang. Ini pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Karena kebenaran itu adalah barang yakni milik orang mukmin yang hilang, maka ambil dia dari manapun juga. Jadi kalau mungkin ada muncul pertanyaan, mungkin enggak di tengah-tengah orang kafir ada kebenaran? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena itulah perbendaharaan mukmin yang hilang, harus diambil. Ingat, ini apa? Ini adalah konsep menerima kebenaran, bukan konsep sedang mencari atau belajar kebenaran. Karena beda. Kalau konsep menerima kebenaran, gak peduli dari manapun juga. Hatta kalau dari Yahudi itu kebenaran datang, diterima. Artinya mendatangkan kebenaran, ya diterima. Dari manapun saja. Tapi ini konsep menerima kebenaran, bukan konsep untuk belajar mencari kebenaran. Karena kalau konsep ini diterapkan tidak pada tempatnya, inilah yang terjadi. Mereka mengatakan, apa salahnya saya belajar sama orang-orang orientalis? Kan yang saya ambil kebenaran. Yang menjadi masalah, apakah sudah memiliki saringan bahwa itu benar, itu salah? Karena pada sedang mencari, sedang menuntut, bukan menerima. Maka ini hal yang harus dibedakan. Kalau menerima kebenaran, kebenaran adalah milik orang mukmin yang boleh jadi terlupakan, terlewatkan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat beda sekali. Maka belajar mencari kebenaran tentunya adalah dengan orang-orang yang kita tahu manhajnya benar, akidahnya benar. Kemudian setidaknya mungkin
kita mengetahui dari dua sisi itu. Karena ini merupakan perkara yang pokok. Tapi ketika itu kebenaran, kita harus ambil dari manapun juga. Hatta dari anak kecil sekalipun. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bisa dibedakan? Bisa? Ya, jadi konsepnya adalah kalau menerima kebenaran dari manapun juga kita terima. Tapi kalau kita sedang mencari kebenaran, maka dia memiliki metode atau memiliki tahapan. Yang tentunya adalah dari orang-orang yang memang memiliki akidah dan manhaj yang lurus. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan beliau, yakni bahwasanya karena sesungguhnya kebenaran adalah perbendaharaan mukmin yang hilang, yang dia dari manapun dia datang maka ambil. Ma sadiqihi aw ma'aduhi, baik kebenaran itu datang dari musuh atau dari kawan. Kalau itu kebenaran, terima. Dan sejarah itu begitu banyak mengungkap. Begitu banyak mengungkap. Hatta diakui atau tidak. Diakui atau tidak. Mungkin sejarah yang agak dekatlah dengan kita. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah salah satu di antara kita katakan pemimpin kaum muslimin, raja kaum muslimin kita katakan, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sekian kelebihan dari kemampuan kecerdasan yang dimilikinya. Di saat peperangan ternyata panglima musuh sakit. Panglima musuh sakit. Sehingga peperangan dihentikan. Subhanallah. Kalau itu terjadi kepada orang kafir, sakit kebenaran ini. Udah habisin aja lah. Kalau perlu disembelih di depan apa namanya? Kalau suami di depan istrinya, istri di depan suaminya. Seolah-olah lebih menghentikan peperangannya. Kenapa? Dia tidak mau perang dengan orang yang lemah. Kita mau perang, ya memang perang. Dalam menghentikan peperangannya itu, Salahuddin Al-Ayyubi itu datang dengan seorang tabib. Untuk apa? Untuk mengobati. Coba bayangkan. Enggak ada sejarah kecuali ada dalam Islam. Musuh mengobati musuh. Dan ini luar biasa. Dan ini diakui atau tidak? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti bahwasanya Islam telah menjadi potret menampilkan sebuah kebenaran. Menampilkan atau menjadi potret sebuah kebenaran. Sehingga meskipun kalau tidak namanya Patrick itu tidak masuk Islam, tapi dia mengakui bagaimana agungnya, bagaimana mulianya Islam itu sendiri. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sejarah-sejarah yang lain yang diakui bagaimana yakni kebenaran Islam, dan itu diungkap dengan penemuan-penemuan teknologi yang sebenarnya secara konsep Islam tidak membutuhkan pembenaran teknologi. Kenapa? Maksudnya apa? Ditemukan atau tidak kebenaran itu sudah benar. Kalau seandainya karena ditemukan kebenaran, kemudian diakui sebagai kebenaran, sebelum ditemukan kebenaran, tidak diakui sebagai kebenaran, maka akan begitu banyak kebenaran yang ditolak karena tidak ditemukan kebenaran secara logika. Tidak ditemukan kebenaran secara sains. Karena kebenaran Islam itu mutlak. Tidak perlu pembuktian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu rahim. Sehingga untuk membuka cakrawala orang-orang yang memiliki subhat. Buka, temukan.
ayat Al-Qur'an berbicara demikian, kemudian dibuktikan, ditemukan di alam kauniyah. Dan seterusnya, dan itu bukan satu dua dan sebanyak. Salah satunya yang terjadi di tahun sekitar 2009. Ada seorang ahli bedah Yahudi yang ketika itu dia meneliti kenapa sih dalam Islam itu kok harus ada masa iddah. Kalau orang di talak satu berapa masa iddahnya? Ya? 3 bulan. 3 bulan atau 5 bulan? Hah? 3 atau 5? Yakin? Yakin? Enggak. Yang betul 3 kali suci. Kenapa? Karena ada orang yang haid, itu dia tidak pakai bulan. Ada 1 bulan haid, nanti 2 bulan libur. Artinya tidak haid. Nah ini yang bagi terutama mungkin yang sudah punya anak istrinya, yang lebih dari satu biasanya mengalami hal seperti itu. Kalau yang masih belum punya anak biasanya dia normal, walaupun tidak semuanya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan. Kalau dia 2 bulan berhenti, baru bulan berikutnya berarti kan bukan 3 bulan. Yang betul adalah salah satu qura itu adalah 3 kali suci. Tapi umumnya orang haid itu kan 1 bulan sekali. Tetapi kalau dikatakan salah mutlak tidak. Tapi kalau menjadikan kebenaran mutlak juga salah. Karena memang kayak tadi itu, bisa jadi seorang wanita itu lebih dari 1 bulan baru haid. Sehingga kalau dipatok, enggak 3 bulan, ini sudah 3 bulan, ternyata dia baru 2 kali haid misalnya, maka dia melanggar juga. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dia ketika meneliti tentang masalah iddah, kalau yang di dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan, kalau meninggal dunia waktunya 4 bulan 10 hari. Diteliti ternyata memang pengetahuan ilmu yang dia dalami bahwa air mani yang sudah masuk dalam rahim wanita itu dia bisa bertahan sampai antara 40 hari. Sehingga ini batasan minimal. Oleh karena itu, ini tidak terjadi di agama manapun juga. Hanya ada dalam Islam saja, nggak ada yang lainnya. Kalau teliti, perlu waktu panjang ini kan. Karena meneliti bukan satu orang. Teliti tentunya yang namanya riset itu butuh sekian orang. Ternyata, subhanallah, dengan sebab ini masuk Islam. Bahkan yang menarik terjadi itu di Amerika. Ada seorang dokter bedah dari Riyadh, yang ketika itu dia sedang menyelesaikan tugasnya di Amerika. Satu ketika ada kasus. Apa kasusnya? Ada 2 orang ibu melahirkan, jenis kelaminnya sama. Biasanya begitu lahir dikasih tanda. Karena bayi kan perbedaan yang sangat mencolok tidak ada, kecuali besar dan kecil, atau jenis kelaminnya kan beda gitu ya. Ini jenis kelaminnya sama. Jenis kelaminnya dia beda, tetapi dia tidak tahu mana yang ibunya. Kenapa? Begitu dia keluar dari ruang bersalin, dipisahkan lupa ngasih tanda. Sehingga akhirnya dokter kafir ini bingung ini. Tapi dokter kafir ini mungkin kalau bahasa kita usil gitu ya. Tapi usil ada manfaatnya. Karena usilnya kepada dokter Islam. Ketika itu dia bahasa kita itu nguji gitu loh. Karena dia sering dialog, sering bahasa kita
mendakwai secara personal. Mendakwai secara personal. Sampaknya dia tergambar bagi dia Islam itu seolah-olah sudah berbicara seluruhnya. Jadi enggak ada yang tidak ada hal yang tidak ada solusinya. Jadi ketika itu teringat. Kemudian ketika teringat, nah ini sebab saya mau apa kita bilang uji lah gitu. Dia mengatakan, coba kita bingung ini, mana laki-laki ini dan perempuan, laki-laki ini anak siapa, yang bayi perempuan anak siapa? Bingung dia, nggak tahu dia. Subhanallah, ternyata jawabannya itu mudah bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa yang dicek? Pertama dia melihat ayat Al-Quran di surat An-Nisa. Kalau saya salah, betulkan saja. Walid zakari mislu hadil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Berarti ini kembalinya adalah, kalau ini kan warisan ya. Warisan kan kalau laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Berarti Allah siapkan untuk laki-laki air susu dua kali lipat dari perempuan. Subhanallah. Jadi setelah melihat ayat ini, dia ingin mengkorelasikan. Apa namanya? Mengkonversi ya. Mengkorelasikan lah gitulah. Coba cek kandungan air susunya. Cek ibu yang A, cek ibu yang B. Ternyata ibu yang B itu kandungannya dua kali lipat daripada ibu yang A. Maka dia putuskan. Bayi laki-laki milik ibu B. Bayi perempuan milik ibu A. Kemudian katakan, bagaimana aku bisa memutuskan? Dia mengatakan, Al-Quran telah menjawab. Hanya dibuka. Di surah An-Nisa saja. Di surah An-Nisa itu dibuka. Kalau di akhir-akhir, di penghujung itu. Di penghujung itu. Dibacakan ayat ini, diterjemahkan. Terbelalak dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi diakui atau tidak diakui. Apalagi, intinya apa tadi? Kebenaran itu milik kaum muslimin. Yang harus diterima dimanapun dia datangnya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan datang dari muslim diterima oleh orang kafir. Artinya apa? Orang kafir menerima. Dan hari ini boleh saja ada kebenaran itu diamalkan oleh orang-orang kafir. Kemudian karena kita lama meninggalkannya, akhirnya seolah-olah itu milik mereka. Sehingga sering ada muncul ungkapan, kenapa sih orang kafir kok kalau muamalah jujur, tidak berkhianat, lebih, bahkan ada sebagian orang yang di kepalanya ada sesuatu, lebih enak muamalah sama orang kafir katanya. Disiplin. Kan sering ada orang seperti itu ya. Dia lupa bahwasanya dia melakukan itu semua, pertimbangannya hanya fulus. 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 Apa itu? Uang. Sehingga mereka mengistilahkan dengan bahasa yang lebih menarik, apa itu? Profesional. Jadi kata profesional mereka itu, kenapa? Pertimbangannya semuanya dihitung per detik dengan hitungan rupiah. Sehingga kalau dia sampai tidak tepat waktu, wah saya akan terpotong. Kalau saya lambat 1 menit, maka saya akan terpotong 1 juta. Kalau 50 menit, 50 juta. Sehingga dia tepat waktu. Kita katakan profesional. Padahal Islam telah mengajarkan dan begitu sempurna. Coba kita lihat. Waktu sholat dibagi berapa? Waktu sholat bagi berapa? Bagi tiga. Awal, tengah, akhir. Lewat sudah gak dianggap. Betul? Nah yang terbaik yang mana? Awal. As-salatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Mengajarkan apa? Disiplin. Yang menerapkan siapa? Karena kita jarang mempraktekannya, sehingga seolah-olah kita mengatakan, nih, orang kafir tuh disiplin kali ya. Mereka menghitung dengan hitungan tadi itu. Kalau dia lambat 1 menit, potong sekian rupiah. Sementara, yang mendorong muslim, karena Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya, kalau yang mendorong adalah yakni akhirat, tentunya tingkat kedisiplinannya itu lebih tinggi. Kenapa? Antum akan lihat bahwa
loyalitas personal itu akan lebih militan, atau militansi loyalitas personal itu biasanya lebih militan ketika dibangun karena sesuatu yang gaib. Contohlah orang-orang yang suka ngebom itu, apa mereka punya asumsi mereka begitu mati dapat bidadari, kan gitu ya? Apa maksudnya gaib? Tapi ini salah. Beda dengan mereka, orang-orang yang menghitung dengan rupiah. Loyalitasnya kapan? Ketika ada rupiah. Hitung sekian, sekian, sekian. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke pembahasan. Maka beliau memberikan penjelasan bahwa intinya ambil itu kebenaran. Baik datang dari musuh ataupun datang dari kawan. Kalau itu kebenaran, ambil. Baik. Amma idza kana ya'tabiru al-ashhasu faqat fa hada dinu ahlul jahiliyah. Artinya adalah kebenaran. Ambil. Dari manapun datangnya. Jadi bukan karena pertimbangan kepada figur. Ingat, bukan karena figur, tapi karena apa yang ada pada figur. Apa yang ada pada orang itu, bukan orangnya. Karena kita kan mudah terjerumus ketika yang menjadi pertimbangan adalah orangnya. Tapi ketika apa yang ada di orang itu, kebenaran ambil, kebatilan tolak. Tapi kalau kita mengambil karena orangnya, kebenaran dan kebatilan itu di belakang. Yang penting siapa yang mengatakan. Yang penting orangnya itu, figurnya itu. Dan Islam membangun sebuah kepercayaan adalah kepada kebenaran. Kepada figur, hanya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Dan ketiganya kenapa diambil? Karena menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Bukan pada zamannya, karena disebutkan zaman. Kan Rasul mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sampai 3 kali. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian yang setelahnya. Bukan berarti zamannya, tetapi kenapa orang-orang yang setelahnya itu mengikuti orang yang pertama. Demikian pula orang yang datang setelahnya, setelah itu mengikuti orang yang kedua, dan orang yang kedua mengikuti orang yang pertama. Sehingga pertanyaannya, kenapa? Karena di zaman itu juga ada Abu Jahal. Kalau sekiranya zaman yang dihitung, maka Abu Jahal masuk kepada generasi terbaik. Di sana juga ada Abu Lahab, maka masuklah Abu Lahab generasi terbaik. Di sana juga ada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bin Khalaf masuk generasi terbaik. Di sana juga ada Uqbah bin Abi Mu'id, maka masuklah Uqbah bin Abi Mu'id generasi terbaik. Tidak, bukan zaman, tapi karena yang ada di zaman itu orang-orang yang dimaksudkan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa misalu dzalik, contoh tersebut adalah ma dzakarahu Allah 'anil yahudi wan nasara. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi dan Nasara. Wa hum ahlul kitab wal ilm. Mereka adalah ahlul kitab. Dan tentunya yang dimaksudkan ahlul kitab di sini adalah ahlul ilm. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Fal yahudu rafadul haqq alladhi ma'an nasara. Yahudi menolak kebenaran karena kebenaran itu ada pada Nasara. Sebaliknya, wan nasara rafadul haqq alladhi ma'al yahud. Dan orang-orang Nasara menolak kebenaran karena kebenaran itu ada pada Yahudi. Intinya apa? Bukan bersama dengan mereka, sehingga tolak. Dan ini sebagaimana tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai." Sebaliknya, "Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai."
Orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Nasara itu enggak ada apa-apanya, enggak dianggap. Sebaliknya, orang-orang Nasara mengatakan, orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya, enggak dianggap. Apa yang datang dari Yahudi enggak dianggap. Padahal, kalau mereka tahu, orang yang komitmen dengan agamanya Musa, datang agamanya Isa, atau datang Isa, dia mengikuti Isa. Orang Islam dari kalangan Isa ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karena Islam dari dulu. Penamaan Islam itu sejak zaman dahulu. Sebelum Isa, sebelum Musa, Islam. Nah, oleh karena itu yang terus adalah yang terus mengikutinya. Nah, yang tidak, yang menolak, maka mereka bahasanya disebut dengan nama kafir. Antum kalau dibilang kafir marah tidak? Hah? Marah. Kenapa marah? Iya, betul. Tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau orang Yahudi mengatakan kita kafir, ya alhamdulillah memang saya kafir dengan agama kamu. Orang Konghucu misalnya, kamu ini kafir. Iya, saya kafir. Alhamdulillah kafir saya. Kafir kepada agama kamu. Karena memang kita harus kufur kepada agama selain agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah sahih? Sudah. Masyaallah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan ini pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan tentunya ternyata butuh kesabaran. Belum sampai satu lembar ternyata sudah Isya ya. Ya, mudah-mudahan kesabaran antum ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan secara bertahap Allah berikan kebaikan dan kebaikan, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat di mana kita tinggal, kampung kita, negeri kita adalah negeri yang diberikan keamanan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yakni pemimpin yang adil yang senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang mentaatinya karena Allah memerintahkan yakni agar kita ini mentaati Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati ar-rasul, dan mentaati rasul. Kemudian mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Demikian wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.